أن يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاه والسلام على نبينا نبي الهدى المصطفى المجتبى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام على اله وصحبه ومن اتبع الهدى اما بعد pembahasan kita pada malam kali ini teman yaitu seputar permasalahan membaca. Sahih amla. Iya. Pada pekan lalu kita telah membahas meneladani, meneladani akhlak guru. Maka pada kali ini insya Allah kita akan membahas seputar permasalahan membaca. Dan yang dititik beratkan di permasalahan membaca ini oleh penulis Hafizullah yaitu membaca buku-buku yang berisi motivasi untuk menuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu harus punya porsi bacaan buku yang mendongkrak motivasinya atau menetapkan semangatnya supaya terus menuntut ilmu atau membaca buku. Ya jadi ada jenis atau aliran atau genre buku yang mana buku itu buku tentang manhaj. Manhaj menuntut ilmu. Ya ini ada tema-tema khusus atau nama-nama khusus buku-buku yang mendongkrak semangat, membangkitkan motivasi, mentarib dan meneguhkan pendirian kita dalam menuntut ilmu. Ini hal-hal yang sangat penting dan buku-buku ini bukan buku-buku semisal buku tarikh, buku sejarah bukan, tapi berisikan nasihat-nasihat. Memang di dalamnya ada ayat hadis dan sirah atau perjalanan-perjalanan para penuntut ilmu sebelum kita terutama dari kalangan salaf betul tetapi buku ini buku ini bukan buku khusus sejarah bukan akan kita baca yang semisal ini akan kita contohkan insyaallah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ketika seseorang yang hendak memulai untuk mengarungi proses menuntut ilmu maka ini untuk pemula, maka dia harus memiliki sejumlah perangkat untuk mendongkrak semangatnya dan menguatkan tekadnya. Karena setelah taufik dari Allah dan membaca nas-nas syar'i dalam masalah ini, tidak ada faktor yang lebih dapat membangkitkan semangat menuntut ilmu daripada membaca beberapa riwayat dan kisah dari para safu saleh. Jadi kalau kita mau mencontoh penuntut ilmu, kita itu tidak perlu dengan hikayat khurafat sufi tentang karomah mereka, karomah guru mereka bisa terbang, bisa sholat di atas pohon, bisa tiba-tiba menghilang, bisa uh, menatap wajahnya kemudian kita keserupan, bisa kesetrum, bisa dan seterusnya dari dari hal-hal yang tidak ada samarah ilmiah, tidak ada buah ilmu dari itu. Kita nggak perlu kisah-kisah khurafat yang semasa itu karena dia zikir sekian ribu kali ayat kursi kemudian dia mendapatkan karomah ini enggak kan ini karomah karomah khurafiyah berasal dari amalan bid'iyah oke okay, seperti ini kita tolak boleh ini enggak 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 perlu rugi sekali kita itu nutut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah kemudian kita uh, senang dan dan apalagi percaya dengan cerita-cerita khurafat seperti ini ajib maka kita dapatkan penuntut ilmu ahlus sunnah dengan dengan penuntut tariqah sufiyah Atau mendapatkan kualitasnya dari segi mau percaya atau enggak dengan khurafat itu sangat berbeda Ahlus sunnah itu tidak percaya dengan khurafat ini malah jadikan bahan ledekan lawakan ini khurafat ini lawakan ini ya bisa apa tadi bisa terbang karena dia mengamalkan wirid ini maka dia bisa hadir di majelis yang atau bisa bisa sholat di Mekah setiap pekan. Ya Antum pemilik owner travel ternama aja nggak bisa begitu. Oke ini kok bisa ada orang cuman pakai wiritan tertentu dia bisa tiap Jumatan ke Mekah. Dan tahunya ternyata yang sahih yang lebih tepatnya wakilnya adalah orang ini ditangsangin di pohon mangga. Iya, tapi khayalan dia adalah dia ini setiap pekan Jumatan di Mekah. Namun ternyata secara fisik tanpa dia sadari, tapi orang lain lihat dia sedang ditangsangin di pohon mangga. Apa arti tangsangin ikhwan? Disangkutin. Disangkutin di pohon mangga ya. Itu ada cerita seperti itu. Yang yang sahihnya adalah dia ditangsangin. Khurafatnya adalah dia salat di Masjid Masjidil Haram tiap Jumatan, ajib tiap Jumatan bisa ke sana. Nah. Coba kita tanya khotibnya Syekh siapa? Syekh Ton Gak tahu dia Syekh siapa <laughs> Iya Dia gak tahu Syekh siapa yang khotibnya Dan dia gak tahu arti khutbahnya Kiai-kiai atau 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 ustaz-ustaz khurafi seperti ini khurafiyun ya. Jadi kita ini membaca riwayat dan kisah para sarfus saleh yang dinukilkan oleh beberapa penukil terpercaya ulama-ulama ahli hadis biasanya itu yang mereka fokus dalam masalah ini dan mereka punya andil besar dalam menukilkan kisah-kisah bukan kisah khurafat kisah karomah keistiqomahan para ulama dalam menuntut ilmu karena ke karomah itu itu bukan di uh, khurikul adah ada khurikul adah itu sesuatu yang luar kebiasaan manusia kehebatan tiba-tiba gitu lokasi khurikul adah bisa mungkin ada, iya ada tetapi beda antara karomah syaitaniyah dengan karomah dari Allah karomah dari Allah yang paling tinggi adalah istiqamah sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah maka orang yang bisa istiqamah maka dia sudah mendapatkan karomah iya, ini bedanya antara orang-orang tarekat dengan orang-orang ahlu sunnah mereka yang dikejar karomah bukan istiqamah kita ini semestinya apa? Yang kita kejar istiqomah dulu. Adapun karomah itu hadiah dari Allah. Ini bedanya, bedanya uh, tariqah kita dengan mereka. Tariqah kita gapailah istiqomah. Maka cukuplah istiqomah itu sebagai karomah tertinggi. Yang nanti pun karomah berikutnya yang berupa khariq lil ada sesuatu yang di luar logika itu itu pemberian dari Allah bagi orang-orang istiqomah. Di antara karomah terbesar hasil dari istiqamah adalah dia tidak sedih dengan apa yang luput dari dunianya dan dia tidak takut dengan janji Allah Taala dia untuk akhiratnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Ladin Qalu Rabbunallah, Allah, Thumma Istaqamu, Fala Khafun Alaihim, Wallahum Yhazanul. Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah adalah Rabb saya, Inna Ladin Qalu Rabbunallah, Allah, rabb, rabb kami adalah Allah. Kemudian istiqamah, maka hasil karomahnya apa? Tiada takut nanti ketika mati ya maksudnya tidak diberikan berita yang buruk melainkan berita baik yang dikasih alihim, yahzanun. mereka juga tidak akan sedih dengan apa yang luput dari dunia mereka ini karomah yang Allah berikan di alam barzakh ya tapi karomah yang diinginkan oleh pengikut tarekat Sofia yang menyimpang yaitu mereka mencari karomah hatta tanpa istiqamah dengan bid'ah mereka mencari karomah dan dengan karomah tersebut mereka akan memamerkan kepada sebagian orang. Baik karomah kekebalan, kata mereka. Bisa ditindas oleh truk atau pickup yang berisikan batu-batu misalnya. Nah, disejajarkan itu menjadi pepes-pepes itu. Kemudian di atasnya nanti akan dilewatkan dengan uh, pickup atau truk. Mereka tetap kebal katanya. Ini karomah ini? Bukan. Kalau ini ternyata sesuatu yang luar biasa dan bisa diulang maka ini masuk ke dalam apa? Khurafat dan sihir. Iya. Bayangkan antum ikhwan Imam Zahabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim berjejer kemudian dilindas dengan apa mereka? Enggak ada. Karomah mereka bukan itu di antara di antara bukti kekaromahan para wali-wali Allah dari kalangan ulama adalah riwayat-riwayat dan faidah ilmiah mereka masih terwiridkan sampai detik ini di majlis-majlis dan di kitab-kitab itu di antara bukti karomah mereka coba sekarang kita lihat karomah orang-orang yang bisa terbang dan sholat di atas pohon apa kemudian karomah mereka apa apa faidah yang antum dapatkan ya kwan dari itu iman antum nggak dapat Akidah nggak bertambah eh, 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 iman gak bertambah, ilmu akidah juga gak dapat. Kemudian faedah ubudiyah, ibadah antum gak dapat dari kisah-kisah hikayat yang khurafat seperti itu. Ya. Maka ini ahlu sunnah, mereka lebih lebih cocok membaca riwayat dan kisah para salafus soleh. Tentang bagaimana mereka menutup ilmu dan semangat mereka untuk itu. Coba kalau misalnya di antara ulama atau di antara salaf kita, tabi'in, ada yang pergi jauh berpuluh-puluh kilometer dengan jalan kaki untuk mendapatkan satu hadis saja. Ha? Kenapa kok orang salaf itu capek-capek kayak gitu, nggak pakai tarikat sufia aja. Ha? Dengan tarekat puasa mutih dan seterusnya, nanti langsung bisa tersambungkan kepada wali Allah di ujung sana. Kenapa nggak pakai gitu? Karena di salaf kita tidak ada khurafat-khurafat semacam itu. Iya. <gifat> ya Dulu juga nggak ada online. Kalau sekarang bisa dengar kajian online YouTube. ya nggak perlu langsung ke hadir, hadir di tempatnya. Tapi ini masih logis. Adapun pun kau pakai telepati, kemudian mengklaim ilmu laduni. Maka anda yakin orang-orang yang mengklaim punya ilmu laduni. Mereka mungkin rajin melakukan tarekat. Tapi mereka tidak suka baca kitab. Ya cari aja antum orang-orang yang ahli khurafat itu. Kitab apa yang telah antum khatamkan tahun ini? Jangankan kitab ulama, kitab Al-Quran jarang mereka baca kecuali jika dilihat manusia. Membaca buku-buku yang semisal ini akan memotivasi semangat seseorang. Di samping itu juga dapat menghilangkan rasa ujub atau kagum dengan terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena bisa saja salah satu dari kita tertimpa penyakit ujub setelah dia menghafal sedikit ilmu. Ya, menghafal sedikit, membaca sedikit, baru sedikit baca, tapi ujub dia. Ujub karena dia melihat dirinya sendiri atau dia melihat orang lain itu nggak ada yang seperti dirinya dalam urusan membaca atau menghafal. Akan tetapi manakala ia membaca perjalanan para ulama berupa proses pencarian mereka, semangat mereka di dalam menuntut ilmu, maka dia akan menyadari bahwa dirinya itu kerdil belum seberapa. Maka dia akan menyadari seperti itu. Atau hanya mendapatkan sepersepuluh saja dari kesungguhan para ulama tersebut. Sepersepuluh berarti berapa? Sepuluh persen ya? Satu persepuluh berapa ya kawan? Sepuluh persen bukan ya? Itu sepuluh persen dari kesungguhan ulama salaf. Sepuluh persennya itu. Itu udah paling the most ya dari bagi kita. Paling Effortnya itu paling tinggi bagi kita. Tapi sesungguh-sungguhnya kita kuliah kelipia pun masih bisa naik kendaraan nih. Ya, Kalau zaman salaf kendaraannya apa? Ontak udah kelas. Gimana ontak jalan? ya kayak gitu. Berapa kilometer per jam? Allah alam nggak tahu udah berapa kilo. Dibandingkan kita, kecepat ya cepat. Ada lampu merah, trabas, pokoknya cepat. Iya, istiqamah. Ya, enggak mau berhenti. Cepat pokoknya, cepat. Iya, beda dengan mereka. Ya, jangankan ke ulama salaf deh. Anda suatu ketika mendengar seorang tua, seorang yang sudah berusia tua ya. Beliau cerita dulu saya pernah ikut pengajian, itu jalan kaki dari pasar Minggu sampai ke daerah mana ke Bintaro atau mana itu jalan kaki. Hanya untuk mendapatkan pengajian. Enggak, enggak sampai Bintaro Afwan, enggak sampai Bintaro. Bukan bukan bintaro, pokoknya masih Jakarta Selatan tapi agak, agak sana lah gitu. Itu kita berapa, berapa belas kilometer gitu. Dan itu jalan kaki bersama teman-temannya hanya untuk hadir di majelis ilmu, majelis taklim. Yang itu pun majelis taklimnya, yang gak sebaik sekarang, majelis taklim zaman dulu, 80-an atau 90-an awal. Untuk yang mungkin baru 30 tahun yang lalu aja, kita ini kerdil usaha kita sekarang, jemaah. Ya, kita enak. Siapa di antara kita yang ke sini jalan kaki? Fadal. Enggak ada dah. Naik motor semua. Alhamdulillah. Berapa jauh rumah antum? Ada yang sampai jarak dari sini sampai timurni ada? Enggak ada. Tapi mungkin anda yang harus coba mungkin jalan kaki. Tega enggak antum kalau anda jalan kaki? Hmm? Tega enggak? Gatiga. Ya udah open donasi lah kok gitu. <laughs> Kenapa antum diem aja enggak? Open donasi buat ustadznya lah. Ya? <laughs> ya. Ya ya tentu ya gini uh, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kenikmatan dari Allah di, diperlihatkan asarnya. Pernah dengar hadis tersebut? Kenikmatan dari Allah, Allah Ta'ala menyukai hambanya itu memperlihatkan kenikmatan yang Allah berikan Efeknya kenikmatan tersebut Artinya kalau Allah berikan kenikmatan, antum jangan sia-siakan -sia. Artinya gini, ada motor, ada mobil ya. Uh, maksudnya jaraknya juga jauh ke majlis ta'lim Ya jangan antum ikutin tarekat orang-orang dulu Jalan kaki, naik onta, jati murni, jati bening Ya enggak, tetap naik motor karena Allah Ta'ala sudah memudahkan, maka jangan persulit. Gitu loh. Sudah memudahkan, jangan persulit. Selama kemudahan tersebut tidak memperdaya kita, maka manfaatkanlah kemudahan tersebut. Maka kita kan doa minta sama Allah, yes, Allahumma yassir wa tuassir. ya Allah mudahkan, jangan persulit. Kita banyak minta doa kepada Allah, minta kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa kemudahan. Ya Ya bi rahmatika li sya'ni kullahu wa la ila nafsi tarfatain perbaikilah urusan saya seluruhnya kalau udah Allah perbaiki permudah ya udah manfaatkan itu jadi enggak tercela seseorang ke majelis taklim pakai motor pakai mobil enggak tercela ya malah justru yang gharib kalau ana jalan kaki dari rumah ana Jadi murni kemari jalan kaki itu dari pagi ikhwan baru sampai sini sore pun itu udah wajahnya udah lecek kayak debu jalan bekasi udah beda jalan malah itu malah jadinya apa malah jadi nggak boleh kayak gitu jadi ketika Allah mudahkan pada kita maka kenapa harus yang sulit selama kemudahan tersebut tidak membuat kita terfitnah dengannya Taib, uh, maka dengan sebab itu hilanglah rasa ujub dan bangga diri yang ada di dalam jiwanya sehingga dia dapat menempuh jalan yang lurus di dalam proses belajar dan mencari ilmu. Maka kita simpulkan bahwasanya merasa menta'zim diri sendiri, ujub dengan diri sendiri, bangga dengan diri sendiri dan takabur itu menghalangi kita dari ilmu secara hakiki walaupun zahirnya kita punya. Kulit dari ilmu kita bisa punya. Tetapi pengamalannya itu terhalang kalau misalnya kita memiliki ujub takabur jidal mukhasabah jidal itu suka berdebat mukhasabah itu suka apa khisam itu Indonesia ya ya suka jidal suka bentrok gitu sama orang lain padahal dia punya ilmu tapi suka bertengkar pokoknya apapun dibahas di media sosial ada salah orang dikit langsung dia tahdir dia bahas dibantai itu orang dengan kalimat-kalimat maka mukhasam atau jidal atau khisam seperti ini hmm. menghalangi seseorang dari hmm. menuntut ilmu walaupun dia menghabiskan banyak waktunya untuk mutola'ah dan itila'ah, membaca. Hmm. Makanya kisahkan kepada antum ikhwan di antara buktinya adalah orang bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi dari negeri namanya Qasim, salah satu bagian distrik di Saudi Arabia. Qasim. Iya. Hmm. Yeah. Daerahnya Syekh Muhammad, eh, Syekh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di itu dari Qasim Syekh Uthaymin dulu juga belajar di Syekh As-Sa'di rahimahullah. Rahimahumullah. Ada seorang yang mana ketika dia hidup waktu masih kecil itu Benderita hidupnya karena bapaknya itu uh, kabur ya. Dan dia mencari bapaknya dan mendapatkan bapaknya orang yang sangat keras wataknya dan kekerasan tersebut membuat dirinya trauma. Nah, Abdullah Al-Qasim ini adalah seorang yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat pintar, seorang adib, ahli sastra Arab dan seorang usuli pakar usul fiqh dan seorang ahlu sunnah ketika itu secara zahir. Seorang Wahabi yang betul-betul menguasai ilmu-ilmu perwahabian. Ilmu perwahabian gitu. Ya, membantah ahlul bid'ah membantah ahlu syiah itu dibantah di zamannya itu Ini di pertengahan abad ke sembilan abad ke 20 yaitu tahun 1900 sekian ya jadi Abdullah Al Qasim ini lahir tahun 1906 wafat kalau nggak salah 1996 Dah berbula ini dijudulkan oleh banyak orang minal usuli ilal ilhadi. Apa artinya? Dari tadinya pakar usul fikih sampai menjadi ateis. Dari tadinya wahabi betul-betul bahkan sebagian ada yang menjulukinya dia adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah kedua. Itu di era pertengahan tahun 1900-an. Sebagian dari kita belum lahir, termasuk ada belum lahir. Itu masya Allah orang Saudi itu, ya. Uh, Ketika diterbitkan kitab-kitab bid'ah maka dia membantainya dengan kalimat-kalimat dengan buku-buku dengan ribuan halaman. Sampai ada seorang Syiah membuat kitab. Ya, sebagaimana di zaman uh, Ibnu Taimiyah ada seorang Syiah Al-Mutahhari namanya membuat kitab menjadi subuhat bagi banyak orang kemudian dibantai oleh Ibnu Taimiyah dengan kitab Minhajus Sunnah. kalah telak udah kholas, terdiam kicep langsung orang-orang Syiah dengan kitab tersebut Ibn Taymiyah rahimahullah Allah. tapi kemudian di sini ada Ibn Taimiyah kedua versi versi milenial versi kontemporer ya versi kekinian yaitu Abdul Al Qasimi yang ketika dia membantah orang-orang Syiah dengan kitabnya yang kalau tidak salah sebagian mengatakan sampai 2000 halaman membantai betul-betul yang sampai Imam Haromain Imam 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 Mekah Imam imam, Makkah, imam Masjidil Haram di masa itu sampai memuji dengan mengatakan laqad Abdullah Al-Qasimi mahrul jannati bihadzal kitab Abdullah Al-Qasimi ini telah membeli mahar eh, telah membeli jannah surga dengan mahar kitab ini lihat sampai ada tazkiyah dari seorang imam Imam uh, Mekkah Imam masihlah haram di masa tersebut. Tapi dengan tersohornya namanya dan dipuji oleh para ulama sampai raja, uh, lupa raja Arab ketika itu apa namanya? Uh, ada seorang raja Arab, lupa namanya. Al-Muhim Maliknya ketika itu. Itu, masya Allah terkagum-kagum dengan dia. Nggak lama kemudian dia menulis kitab di antara kitabnya nggak lama nggak lama setelah membantah syiah dengan mempesonakan para ulama ya dan seolah-olah yang paling tinggi keilmuan sunnahnya itu ya Abdullah Qasim ketika itu maka kemudian malah justru ada setelahnya kitabnya namanya hadhihi hiyal aghlal min dzalik hadhihi aghlal inilah belenggu-belenggu itu makna -ma di Indonesia hadhihi aghlal namanya dan buku itu langsung porosnya itu berubah sekian ribu derajat dari apa dari yang tadinya Wahabi Sunni kemudian menjadi apa menjadi mencaci Allah mencaci agama mencaci Rasul dalam Kitab Hadhihil aghlal perubahannya itu terlalu drastis sampai orang-orang nggak -orang percaya sampai para ulama kemudian tiba tiba mereka langsung ma 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 apa bari apa bari itu Indonesia bari berlepas diri dari Abdul Al-Qasim ini dengan kekufurannya dengan istihzanya dia terhadap agama Allah dan terhadap Allah Azza wa Jalla. Sampai dalam salah satu kutipannya dia mengatakan bahwasanya ini gua aku pernah pergi ke gua Hira kata dia. Aku pernah mengunjungi gua Hira dan aku dapatkan inilah sebab keterbelakangan manusia di sini bermula dari sini. Faham gak maksudnya ya, kawan? Menghina apa? Rasulullah SAW menghina wahyu menikah kalimat-kalimatnya kesusastraan. ada syairi, ada masya Allah. <clears throat> Maka para 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 pakar pun meneliti apa gerangan apa penyebabnya dan mereka pun meneliti ada apa dengan kehidupan Abdullah Al Qasim ini didapatkan dua sebab proisi yang pertama hidupnya penuh dengan khusumah dan jidal hidupnya penuh dengan apa apa berantem argumentasi dan jidal apa jidal uh, debat debat saking banyaknya debat sampai hal-hal sepele diperdebatkan sampai eksistensi dirinya sendiri diperdebatkan olehnya itu sampai ada kerjaan tuh saking pinternya nih orangnya. itu satu kedua kiber kesombongan yang ada pada dirinya kesombongan dan dari kesombongan itu dia punya segalanya dari ilmu dan dia pengen tampil pengen ditakdim pengen dia apa sodorkan oleh orang-orang pengen di tabjil yaitu diagungkan di 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 order dia order lagi di apa order bahasanya bahasa pedagang itu mah sopi lagi ya nggak bukan di order diundang ya diundang kemana-mana untuk mengisi ini ini dan seterusnya dan ternyata dengan ketinggian ilmunya tidak ada yang undang tidak ada yang nyuruh dia untuk isi itu walaupun para ulama merekomendasikan ini ilmunya masya allah tetapi ada nafas-nafas kesombongan dalam tulisannya walaupun dia berhasil untuk mengetok kepala-kepala ahlu bidah dan syiah tapi kesombongan itu tampak gitu dalam kalimat-kalimat di kitabnya dan syairnya pengagungan terhadap dirinya memuji dirinya dan seterusnya dan ini Abdul Al-Qasimi orang yang memiliki kathir, orang yang memiliki sifat kathirul banyak membaca kitab banyak membaca kitab maka Syekh Salih al-Usaimi Syekh Salih al-Usaimi Ulama sekarang Ulama sekarang Juga menyebutkan diantara contoh intikasa Itu contoh ter, uh, orang berubah Dari yang tadi baik menuju tiba-tiba buruk Itu diantara contoh terbesar di abad inilah Abdul al-Qasimi ini Ternyata Banyaknya dan luasnya wawasan dan bacaan dia Tidak Memuaskan dia untuk hidayah dan tidak bermanfaat kathratul itilaqnya. banyaknya membaca dia tidak bermanfaat untuk dirinya malah justru membuat dirinya ujub takjub ikhtirar, yaitu terperdaya akhirnya dia pun menjerumuskan dirinya ke api neraka dan tidak diketahui oleh seorang pun dari orang-orang yang para ulama Abdullah Al-Qasim ini rujuk dari ateismenya dan penghinaan terhadap agamanya enggak ada seorang pun yang melihat dia rujuk. Artinya dia mati dalam keadaan semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang seperti itu. Lihat ikhwas kalian. Ini berarti mukaddimah ini maksudnya adalah pak Kita mempunyai kitab, membawa kitab, membaca kitab, membeli kitab yang banyak ataupun sedikit. Maka jangan terperdaya dengan hanya sebatas bacaan. Ilmu ini bukan hanya sebatas bacaan. Melainkan wasilah untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ya, begitu. Ikhwan. Maka hati hati rasa ujub dan rasa bangga diri yang ada dalam jiwanya sehingga dia dapat menempuh jalannya. Jadi orang yang mengira dirinya itu sedang yuhsinuna sunnah, track di track ilmu tapi dengan ujub yang dia tidak sadari keujubannya, sombong yang dia tidak fahami kesombongannya, maka dia itu seolah-olah sedang berada di atas ilmu padahal tidak. Dia sedang menggugurkan pahalanya sendiri. Dia sedang memacul kakinya sendiri untuk menuju neraka sebenarnya. Maka kemudian berikut ini akan kami sebutkan berbagai referensi dan bahasan-bahasan yang berkaitan erat dengan keutamaan ilmu dan adab-adabnya serta metode-metode menuntut ilmu dan lainnya. Di antara contoh, <tuh> di antara ulama, di antara kitab, adab talibul hadith min al-jami' ini karya Syekh Bakar Abu Zaid. Ini salah satu ulama yang Uh, 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 wafat tahun 2000 sekian ya anu lupa 2009 apa berapa Syekh Bakar Abu Zaid ya ini salah satu ulama sepuh ketika itu ya sudah wafat beliau rahimahullah tapi ketika buku ini tertulis ditulis Syekh Bakar Abu Zaid masih hidup Syekh Bakar Abu Zaid masih hidup itu penulis kitab hmm. Hilyatul Talibul Ilm. itu juga ada insyaallah uh, nomor 9 juga karibu, At taalum yang mana itu menyebutkan tentang orang-orang yang sok berilmu ya orang-orang yang sok dalam berilmu ta'alum ya, bukan ta'allum ta'alum kemudian juga di nomor 16 hilyatu talibil ilm juga karya beliau dan yang paling populer dari karya beliau hilyatu talibil ilm ini nomor 16 sampai kitab ini kitab hilyatu talibil ilm itu matan yaitu kitab beliau ya mungkin ketebalannya nggak sampai segini nggak enggak sampai segini nah semasa beliau hidup Bakar, Syekh Bakar Abu Zaid Syekh Bakar Abu Zaid ini seorang muhakik peneliti Turat Ibn Qayyim dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah terutama Ibn Qayyim beberapa kitab Ibn Qayyim ditahkik oleh Syekh Bakar Abu Zaid dan juga beliau mempunyai beberapa kitab muallafat karya beliau diantara kalau di Indonesia itu kesalahan-kesalahan dalam berdoa itu ada tuh kesalahan-kesalahan dalam berdoa bukunya tebal warna hijau diterjemahkan di Indonesia helia tuh talibil ilm juga diterjemahkan di Indonesia baik helia tuh talibil ilmnya atau syarahnya di zaman beliau masih hidup Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin mensyarah kitab helia tuh talibil ilm dan itu dan itu jarang dan itu zaman itu jarang seorang alim Sepantaran Syekh Uthaymin itu mensyarah kitab ulama sepantaran sezaman itu masih jarang ketika itu masih jarang maka ini menunjukkan keutamaan kitab hilyatu talibil ilm bagi menuntut ilmu arti helia itu perhiasan perhiasan penuntut ilmu karena Syekh Bakar Abu Zaid dan ada juga terjemahannya syarahnya syarahnya Syekh Uthaymin rahimahullah ada beberapa versi itu di disebar di pasar bisa antum baca ya bermanfaat insya Allah. Yang kedua ada petualang bil ilm karya Syekh Muhammad bin Said bin Ruslan. Ruslan baca Ruslan. Ini Syekh ini, Hafizullah beliau masih hidup. Ya salah satu ulama sepuh Mesir dari kalangan Salafiyin. Ya Syekh Ruslan, Hafizullah. Ya Syekh Ruslan ini termasuk ulama yang rajin dalam uh, mengkaji kitab dan dakwah dan juga ulama zuhud yang Allah Taala lebih tahu keadaannya rumahnya itu di pemukiman yang di untuk orang Mesir pemukiman kumuh termasuk karena kesederhanaannya dan menjauh dia dari dunia beliau dari dunia hafizahullah ya beliau punya kitab adab talibul ilm juga kitab beliau lainnya uh, syarah terhadap al adab al mufrad empat jilid tebal dan anda menemukan syarah terbaik untuk kitab al adab al mufrad adalah syarahnya Syekh Muhammad bin Said bin Ruslan hafizahullah lengkap syarahnya terbaik ya ya begitu itu ada talibul ilm karya tapi ini yang nomor dua ini ada talibul ilm karya syekh Raslan bin Raslan ini anda tidak tahu ada terjemahannya Allah alam sebenarnya belum yang ketiga akhlakul ulama akhlakul ulama karya syekh Abu Bakar karya karya Imam Abu Bakar al Ajuri ulama abad keempat hijriyah di antara ulama ahlu sunnah yang mana beliau kitab-kitab uh, punya beberapa kitab yang bersanat. ya kitab-kitab aqidah bersanat. ya, yang disebut kitabul aqaid al musnadah yaitu dengan sanat-sanatnya. ya uh, di antara kitab yang beliau miliki kitab as syariah karya al ajuri masyhur sekali karena kalangan tulabul ilm kibar ini karena penting kitab aqidah dan manhaj as syariah karya al ajuri Nah, ada dua kitab yang sangat bagus dalam masalah ada penuntut ilmu yaitu pertama Akhlaqul Ulama dan yang kedua akhlak Hamalatil Quran. Akhlaqul Ulama dan yang kedua akhlak Hamalatil Quran. Dan kedua-duanya seingat anak, dibahas dan disyarah oleh uh, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang mungkin lebih mudah bagi antum kalau mau dengar disyarah juga oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Dan untuk akhlak Hamalatul Quran, kitab akhlak Hamalatul Quran karya ala al juri juga ada ta'alik yang bagus dari uh, Sheikh Syekh Abdurrahman ad namanya, muridnya Syekh Muhammad bin Salim al tersebar di internet itu, audionya insyaAllah di sini akhlakul ulama anak punya kitabnya dia dia kitabnya sama seperti hilyatul talibin ilm ya sekecil itu nggak terlalu besar ya tipis sebenarnya ya tipis ya itu nggak seberapa anda punya cetakan yang sangat bagus, kertasnya bagus, mengkilap kertasnya itu. Kok dicium enak baunya itu. Tapi bukan itu ibrahnya. Ya, beliau ini ulama udah sekitar seribu tahun lalu setelah wafat. Tapi ibrahnya kalimatnya itu Masya Allah. Memang bukan 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 uh, karya orang kontemporer sehingga kadang agak sedikit rumit di beberapa pembahasan. Tapi insya Allah bagus sekali pembahasannya termasuk juga kitab Adab Hamalatil Quran. Itu juga Masya Allah kitab itu layak untuk dibaca. Dan terjemahannya dua-duanya ada. Kitab ada akhlak al-ulama ada terjemahannya. Apa ya? Akhlak ulama terjemahannya ada. Tapi pustaka apa ana tidak tahu. Nama, nama buku terjemahannya adalah Akhlak ulama pewaris nabi. Itu buku saku. Ya tersedia di Shopee. Ya tersedia di Shopee insya Allah dan harga dari pustaka Arafah harganya cuma 24 ribu ya kalau antum beli Diana bisa bisa 50 ribu nggak apa-apa lumayan dan dapat 26 ribu ya akhlak ulama pewaris Nabi ya itu juga ada akhlak Hamalatul Quran sepertinya sudah ada terjemahannya kalau tidak salah ya kemudian juga Ibnu Hazm al-Zahiri Al Andalusi punya kitab Al Akhlaq Wasiar fi Mudawat An Nufus. Tapi ini tidak di satu kitab untuk tolabil ilm, yaitu beliau hanya mencantumkan di beberapa halaman saja itu mengupas untuk penuntut ilmu. Karena nomor kitab Al Akhlaq Wasiar fi Mudawat An Nufus ini aslinya kitab Tazkiyat Nufus, kitab uh, akhlaq, akhlak, ya bukan untuk seluruh penuntut ilmu. Tapi kemudian yang kelima adab al-imla wal istimla kari as-sam'ani Abu Muzaffar as-sam'ani as-Syafi'i salah satu ulama ahlu sunnah dari madhab syafi'iyah kemudian yang keenam kitab yang sangat populer yaitu adab ad-dunya wa din tetapi tidak satu kitab untuk menuntut ilmu Maksudnya, adab ad-dunya wa din uh, untuk menyemangati menuntut ilmu dari kisah-kisah ada di halaman sekian tidak di satu, satu kitab ya. Taib, kemudian juga Ibn Abdul Bar punya kitab adab al-mujalasah wa hamd juga Ibnu Jamaah Asy-Syafi'i yaitu seorang ulama Syafi'i yang populer juga Ibnu Jamaah punya kitab beliau yang paling populer yaitu Tadzkiratus Sami' wal Mutakallim. Ini kitab yang populer. Ya baik populer di luar negeri di, di, Arab maupun tapi di Indonesia nggak terlalu populer kecuali karena ada kajiannya Ustaz Nuzul ya. Kitab Tadzkiratus Sami'. Ya. Anda punya cetakannya salah satu cetakan tapi cetakan Mesir ya kalau nggak salah kitab Tadkir Sami' ini uh, memang tidak seenak kitab-kitab sekarang membacanya kok kitab sekarang tuh enak gampang membacanya karena sistematis tapi insyaAllah kitab Tadkir Sami' ini termasuk kitab yang mudah ya insya Allah untuk dibaca juga kitab Al Ta'alum karya Syekh Bakar Abu Zaid kemudian kitab Taqidul Ilm kitab Taqidul Ilm karya Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Khatib Al-Baghdadi ulama ahli hadis, ahli tarikh yang yang populer pada sampai sekarang populer. Termasuk ulama rujukan bagi ahli hadis dalam masalah apa? masalah riwayat dan dalam masalah kisah-kisah perjalanan ulama dan juga dalam masalah bahkan masalah tazkiyatun nufus dengan riwayat-riwayat yang bersanad. Di antara kitab Taqiyudul Ilm ini juga nomor 17 kitab Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis karya Syekh kata karya Al-Khatib Al-Baghdadi juga. Ya, itu rihlah fi talabil hadis, yaitu mengisahkan rihlah-rihlahnya ulama dalam mencari ilmu hadis. Begitu juga dengan kitab yang juga tidak kalah pentingnya Syarafu Ashabil Hadis, karya Al-Khatib Al-Baghdadi juga. Ya. Dan juga kitab yang telah anda khatamkan di daurah Majalengka yaitu kitab iqtidaul Ilmi Al-Amal. Karya Al-Khutib Al-Baghdadi telah anak khatamkan, kami khatamkan bersama para ikhwan di Keranggan Alhamdulillah satu kitab selesai dan itu kajiannya belum diupload. Itu kitab Masya Allah. Kitab yang Masya Allah. Ya. Iqtidaul ilmi amal Karya Al-Khutib Al-Baghdadi. Anak pikir belum ada, belum ada terjemahannya. Kemudian kitab Juz Fi Tashhidil Himam Ilal Ilm Karya Muhammad As-Syaibani. Kemudian kitab Al-Hathu ala talab al ilm wa al-ijtihad fi fi tahsilih karya Abu Hilal al-Askari. Anda tidak tahu ini terjemahannya ada atau tidak sepertinya ada di Pustaka Azam. Kalau tidak salah, Anda lupa. Ya. Hil yaitu talab ilm karya Syekh Abu Bakar Abu Zaid. Kemudian rehlah fi talab ala hadith karya Khatib Baghdadi seperti tadi yang Anda sebutkan. Kemudian kitab namanya Zughl al-ilm karya Al-Zahabi. Zughl al ilm ketergelinciran ilmu kita karya al azhabi, kitab yang tidak besar matan kecil dan kitab zul al ilm ini ini membahas tentang ketergelinciran ketergelinciran ulama dalam keilmuan mereka bukan menghibahkan ilmu tapi menyebutkan sifat-sifat tergelincirnya ulama ya banyak banyak hal-hal yang Uh, merupakan keterperdayaan penuntut ilmu Dalam mereka menuntut ilmu atau mengajarkannya Masalah harta lah ya, Masalah bacaan lah masalah, Dan seterusnya Bahkan dibahas dengan berani ya, Imam Al-Zahabi membahas tentang masalah hulunya sebagian ahli tajwid Atau ahli qira'ah Dalam membaca Al-Quran Dengan Dengan tatorruf Dengan berlebihan Dalam masalah tajwid Sampai semua orang itu salah tajwidnya. Iya, walaupun memang mungkin bagi bagi ahli tajwid salah, tetapi <coughs> tapi betapa banyaknya ahli tajwid yang terperdaya dengan mendalamnya tajwidnya sampai tidak fokus di tujuan membaca Al-Qur'an yaitu tadabbur. Dan itu terjadi pada sebagian orang. Bahkan di antaranya juga yaitu ketika mendengar imam atau siapapun dari qari membaca hilang buyar fokusnya di pemahaman terhadap ayat dan malah justru hatinya itu lebih condong ke mengejar ngejar apa kesalahan dari qira'ah tajwidnya imam makrotnya sedikit salah lah matnya kurang lah dan seterusnya jadi ketika dengar imam tuh nggak bisa khusyuk melainkan hanya apa meliput kesalahan-kesalahannya imam aja kelas maka tercabutkan darinya apa nikmat Al Quran iya ini orang itu. yang hanya di sini saja mainnya itu tercabut dari nikmat Al Quran beneran kasihan orang seperti ini mungkin bagi sebagian mereka ini adalah tadqiq dan apa namanya mendetail dalam permasalahan ilmiah tapi betapa banyaknya orang terperdaya dengan banyaknya keilmuannya dan dalamnya keilmuannya sehingga tidak sampai ke tujuan. Enggak sampai ke tujuan. Itu dalam kitab Zughul al itu disebutkan itu. Kemudian tersibukkan seseorang dari langgam-langgam, atau -langgam, dengan langgam-langgam, belajar langgam-langgam sampai tidak masuk ke esensi dari membaca Al-Quran berupa tadabbur. Iya. Eh ini maknanya pakai langgam apa selain ya? Oh dari pindah dari makom ajam pindah ke makom murasit misalnya. Lebih fokus di situ, teralihkan ke itu dibandingkan dia harus benar-benar memahami ayat-ayat tersebut. Azan, azan dulu ada gimana Ikhwan? Baik, kita azan dulu. Anda melihat antum kok dari tadi diam aja. Sepertinya antum mendengar atau antum dengerin nggak apa yang ngomongin? Ini pertanyaan ini antum denger gak nih? Kotor, <tuh>, kotor. <tuh>, azan, Taib, kita lanjut sebentar ya, Khoah. Ya, yeah, enggak lama insyaallah. Eh, uh, dilanjutkan di sini <coughs> kitab Syaraf ashabil Hadis karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Seperti yang tadi Anda sebut, telah Anda sebut. sebut. Kemudian juga uh, ada kitab sifat al-fatwa wal mufti wal mustafti karya ah, uh, karya dua dua orang yaitu Ahmad bin uh, karya afwan uh, karya, uh, karya Ahmad bin Hamdan Al-Harrani Al-Hanbali dan ini ana belum belum pernah tahu sama sekali kitab ini. Kemudian juga kita ke rahimahullah tulis kitab Fathul Qadir uh, memiliki kitab Thalabul Ilm wa Tabaqat Al-Mutaallimin. Dan yang ke-22 ada kitab yang sangat bagus yaitu tipis dan bagus sekali Awaiqut Talab namanya. Karya Abdul Salam Abdul Karim. Kitab Awaiqut Talab Dan kitab ini, anak ana merasa harusnya udah ada terjemahannya, seharusnya ya, uh, karya Abdul Salam Abdul Karim. Kitab ini harusnya ada sebagai kitab kutip yang tersebar, harusnya gitu, saking, saking baik bagusnya kitab ini. Dan kitab ini, setahu anak-anak, pernah mendengar. Kitab Awai Qutarab dibahas oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi As 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 Allah. Ya tapi Wallahu alam Apakah itu beliau uh, Menulis uh, Membaca terjemahnya Seperti Arabiknya Tapi di situs ilmiah.com ilmiah.com Ya 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 ini kajian kitab Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Ya ini sepertinya ada terjemahnya di internet sehingga antum nggak perlu beli kitabnya juga gak masalah. Ya, tarbiyah sunnah learning kitab awa ikut talab. Ya, ini ada nih. Sampai materi 80. Nah, nah antum cari di ilmiah.com. Ya. Kitab awa ikut talab. Tarbiyah sunnah learning. Itu disebutkan Uh, 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 Matang kitabnya Sangat baik itu insya Allah untuk antum baca harian insya Allah Sampai ada 80 uh, Ya itu Abdul Salam Bin Barjas alu Abdul Karim sahih ya. Baru ketemu ana Nah soalnya tuh mendengar uh, Ceramahnya waktu itu Ya kitab awal ikut tolak ini Salah satu yang ana pikir Ana rekomendasikan uh, Bacalah kitab tersebut Walaupun di internet Di situs ilmiah.com dan sepertinya di YouTube juga uh, ada kajian Ustadz Abu Haidar As Sundawi ya apalagi apalagi beliau salah satu Ustadz sepuh lah ya Ustadz sudah berusia di atas 50 yang insya Allah baik keilmuan kesolehan yang Allah lebih tahu tentang kondisi beliau dan juga pengalaman beliau insya Allah sangat baik pembahasannya terlebih bahasa beliau renyah dan mudah ya apalagi kalau antum orang Sunda itu sangat apa ya Sangat matching gitu InsyaAllah Ta'ala Tapi itu kitab Awa'iq at karya Abdul Salam Abdul Karim Baca, cari dan juga fa, bisa dilihat di internet Kemudian Qimatul Zaman karya <coughs> Abdul Fattah Abu <coughs> Mungkin Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, rahimallah, beliau Rahimallah Beliau mungkin ada beberapa hal yang tidak diridai Karena ada uh, pemahaman bid'ah pada beliau Dan sebagian ulama mengatakan bahawa saya, beliau bukan termasuk ahlu sunnah Walaupun beliau memiliki nafas yang besar dalam ilmu sunnah Dalam ilmu hadith ya, Beliau hidup di zaman Syekh Al-Albani rahimahullah Dan beliau juga fokus di masalah ilmu hadith Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah Qimatuz Zaman uh, Ada dua kitab Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang diterjemahkan di Indonesia dan itu di antara kitab terjemahan yang terpenting untuk penuntut ilmu menurut Anda. Ya. Uh, coba mungkin bisa anak arahkan anak cari di Google waktu Abdul Fatah Abu Ghuddah buku ya coba siapa tahu ketemu judulnya ah manajemen waktu para ulama ini terjemahannya Syekh Abdul Fatah Abu Ghuddah nama nah, ada tersedia di buka lapak ya ah, di shopee juga ada fadl ah. ah, manajemen waktu para ulama syekh abdul fatah abu Ghuddah dan harganya anda pikir murah nggak sampai lima ribu harusnya kitab itu ya nggak nggak stable ini mungkin cuman mirip dengan ini ini kok nggak kebuka buka shopee -nya nih jangan jangan antum antum ini Hah? akun anda jangan jangan diretas empat puluh ribu harganya ya habis stoknya di Shopee kon ya <laughs> ini kita seperti ini ya warna putih manajemen waktu para ulama terjemahan dari qimatul zaman dan juga masalah rehlah dalam menuntut ilmu beliau juga punya beliau juga punya kitab yang diterjemahkan perjalanan ulama Abdul Fatah Abu Ghuddah ah kisah-kisah kesabaran para ulama itu jadi dua buku ini harus ada di rak antum, yaitu kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Ya, tersedia di Bukalapak lapak juga. Harganya cek sendiri anda nggak mau menghabiskan kuota anda buat antum. Ya. <tuh> Jadi dua buku itu kisah-kisah perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu dan juga manajemen waktu para ulama. ini ini dua kitab ini kitab paling penting dari terjemahan kitab paling penting bahkan lebih Uh, ini kan kitab berkaitan dengan tema tertentu ya kalau kitab hilyatul atau talibil ilm itu menyeluruh tapi kitab ini tema tertentu kalau antum ada kesulitan nafas di waktu manajemen waktu buku manajemen waktu para ulama ini bisa antum jadikan pegangan kalau misalnya antum merasa lemah dalam menurut ilmu nggak seger nggak termotivasi uh, perjalanan atau kisah perjalanan para ulama dan menurut ilmu karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini bisa jadi rujukan yang sangat baik buat antum. Murah harganya, gak sampai 50 ribu. Kemudian juga kitab Majlis Min Majalis Al-Hafidh Ibnu Asakir. As ini juga ulama uh, ahli hadis. Walaupun Ibn Asakir As ada beberapa hal yang uh, dikritisi terhadap beliau. Terutama dalam soal asyairah. As Kemudian kitab Masbuk Al-Dahab Fi Fadl Al-Arab wa Sharaf Al-Ilm ala Sharaf an Al nasab karya Mar'i bin Yusuf Al-Hanbali. Ini salah satu ulama Hanbali penulis kitab Dalilut Talib. Ya. Kemudian uh, ada juga Tajuddin Ta As-Subki punya kitab Mu'idun Ni'am wa Mubi'id An-Niqam tapi tidak seluruh halamannya. Dan ada kitab yang sangat agung sekali, bagus sekali. Kitab namanya Miftahudari Sa'adah karya Ibn Qaim Al-Jawziyah dari uh, jilid pertama dari awal sampai halaman 100 sekian miftah dari saada ini sudah ada terjemahannya anda lupa terjemahannya pustaka apa ya waktu itu mau syafi itu satu jilid atau berapa dah tiga atau empat jilid besar itu terjemahannya kitab miftah dari saada ini kitab yang recommended bagi penuntut ilmu bahkan bagi ahli sains Kenapa? Uh, anda punya kitab miftah dari saadah uh, cetakan dar uh, Afan atau lainnya warna merah tiga jilid ditahkik oleh Syekh Ali Al Halabi Rahimallah itu tiga jilid itu ada jilid pertama itu hanya membahas tentang keutamaan ilmu penuntut ilmu dan sekitarnya uh semangat antum membaca itu di awal-awal Jadi kedua dan ketiga itu beliau membahas tentang kedokteran dan sains banyak hal-hal dan faedah-faedah yang antum gak menyangka ini bisa terlukis dari ulama ahlu sunnah biasanya kan ulama kan tentang agama ya tapi ini tentang faedah tentang semesta alam bintang bahkan kisah tentang semut pun ada di situ oleh Ibnu Qayyim al, al Jauziyah rahimahullah di kitab Miftah dari Sa'adah. Anda nggak tahu pernah anda lampirkan apa enggak di majelis di santri-santri ini tentang kisah betapa semut atau binatang itu juga paling benci dengan temannya yang paling yang bohong. Binatang pun benci kebohongan. Di antara contohnya beliau mengisahkan ada seorang bercerita begini. Suatu ketika dia menaruh sisa makanan atau atau, atau sekelumit makanan. Kemudian ada semut lewat dan mengendusnya. Kemudian semut itu kemudian memanggil teman-temannya. Kan biasa gitu tuh semut kan untuk menggopong makanan-makanan itu. Nah, ketika semut ini memanggil, kemudian makanan diambil lagi. Kan semut itu kan pada datang tuh ke tempat yang dimaksud, alamat yang dimaksud kan? Ternyata mereka tidak menemukannya. Mana, mana, mana? Akhirnya tuh bilang di sini ada ini ada makanan dan seterusnya. Mungkin semut yang memanggil itu juga heran lah. Mana tadi ada di sini beneran? Yakin ya sumpah ini nggak bohong gitu kan? <laughs> Yakin ya sumpahnya enggak ada di kitab tersebut ya. Ini di versi anak aja ya supaya antum nggak kelihatan kayak mayit supaya ketawa gitu nah kemudian akhirnya teman-temannya udah balik lagi kan dia masih kebungan tuh semut ngiter-ngiter di sini nyari makanan mati ditaruh lagi kemudian ah dia ketemu lagi makanan itu kan dipanggil lagi semut yang tadi semut semut yang tadi teman-temannya pas dipanggil mereka nggak menemukan lagi dikerjain dia mah si orang ini dikerjain itu semut semut itu ya mungkin mereka kecewa pulang lagi ditaruh lagi sama dia nah kemudian semut ini ngiter-ngiter, lah ini ada, akhirnya dipanggil lagi sama teman-teman, teman-temannya dia panggil lagi, mereka semua datang kemudian lagi-lagi nggak -lagi ada, akhirnya semut ini langsung dikepung seorang eh sesemut ini, dikepung sama teman-temannya, dia nggak bisa kemana-mana, akhirnya teman-temannya langsung kemudian menggigit-gigit kaki kakinya sampai kemudian semut tersebut mati oleh teman-temannya sendiri karena apa? Merasa ditipu mereka semua berjamaah oleh satu satu semut ini. Sebenarnya ini zalim sih maksudnya yang zalim siapa sekarang? Orangnya udah ngezalimin terus habis itu semut yang disiksa apa disiksa sama teman-temannya ini enggak dibela sama orang gitu loh. Coba dijelaskan lah ke semua semuanya. Afwan afwan ini ini kerja nana, ini buat antum. Itu coba gitu kan selesai gitu ya. Tapi di sini Nukaim menyebutkan kisah tersebut dalam kitab Miftah dari sa'adah dalam rangka ya mengambil apa ya ibroh dari sebagian uh, kelakuan binatang itu ada di kitab Miftah dari sa'adah ini makanya antum beli deh tapi agak mahal ya antum beli kitab Hisnul Muslim aja juga antum berat apalagi beli ini ya jadi kalau bisa, udahlah, ayo sisihkan uang untuk membeli kitab. Banyak faedahnya ikhwan. Emang ini tebel, tebel memang. Tapi insya Allah di dalamnya tuh seperti antum sedang menyelam di taman-taman yang indah gitu. Banyak hal-hal menakjubkan dari hikayat, hikayat hikayat, beliau. Kemudian yang kedelapan min asbabi tahsilil ilm karya Ibnu Jarillah. Kemudian yang berikutnya karya Syekh Ibnu As-Sa'di min adab al-mu'allimin wal muta'alimin. Dan kemudian ada kitab Ibnul Jauzi nasihat ini talib ilm. Kemudian ada kitab Ibn Baz bin Baz Syekh Baz yaitu li talab li ilm. Dan kitab yang terakhir disebut di sini al wasiyah as sughra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan kitab al wasiyah as sughra ini kitab yang sangat sangat baik dan penting. Alhamdulillah Allah Taala mudahkan Anas untuk menghatamkan kitab al wasiyah as sughra ini. Maksudnya menghatamkan kajiannya. Satu, kajian rutin di Lubang Buaya, selesai di akhir 2021, Alhamdulillah. Nggak nyampe setahun, karena kitabnya nggak seberapa panjang. Kitab Al-Wasiyah Sughra. Kemudian, kemarin waktu, anda, Alhamdulillah, ke daerah Solok, Sumatera Barat. Uh, telah Allah mudahkan uh, untuk menghatamkan kitab Al-Wasiyah Sughra dalam daurah dua hari saja. Dalam enam sesi khatam Al-Wasiyah Sughra. Ya insya Allah akan Insya Allah udah, udah, terliput secara live Kajiannya di Youtube Anda dan di Facebook Alhamdulillah Allah mudahkan Kitab Al-Wasiyah Surah ini Sangat baik untuk membuat kita tuh Semangat menuntut ilmu Boleh antum melihat khatamannya Di Youtube Anda, udah dua kali khatam itu Di Youtube Anda lengkap semua Alhamdulillah Ini semua bifatulillah dan kemudahan Dari Allah Subhanahu Wa Taala Itu kitab-kitab yang direkomendasikan dan yang paling penting juga al-wasiyah syukro hadiah tutar ilm juga kitab keutamaan eh, manajemen waktu para ulama ya terjemahnya dan juga kitab kisah-kisah eh, perjalanan ulama dalam menuntut ilmu jangan berbahil diri untuk membeli kitab-kitab yang murah tersebut kalau mau yang lebih mahal yaitu kitab Miftah dari Sa'adah karya Ibn Qayyim al jawziyah anda fikir boleh beli ecer anda beli jilid satu aja sudah cukup insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu warahmatullahi wabarakatuh